pakai apa? Ha, yang cik nak pegang ni adalah tengok bone in lamb rack. So kalau hangpa nak buat barbecue untuk macam apa buat camping tu, memang the best lah yang ni. Ha, Tokey kata yang ni the best. Ha, so nanti kita akan potong lah. Sebab part yang ada tulang-tulang ni, oh bila hangpa bakar nanti memang makan tu dia punya juicy tu. Macam gini. Okey, yang ni pula lamb shoulder. Selalu kalau kita beli apa, lamb grill dekat pasar malam ke. Kalau kita grill ni kat rumah pun, ha, kita akan pakai part yang ni lah. Oh dia. Lamb shank. Oh, ni lamb shank. Minced beef ni. Kambing whole lamb yang tak ada kepala punya, buat kambing goreng. Beef shoulder. Untuk roasting, wow. Barbecue lah cantik. Dengan lamb rack tadi, whole lamb rack tadi. Nak buat gearbox ni semua ada. Part tu gearbox. Tu, yang ni yang sudah potong lah. Nanti I buat hole. Okey apa, selain daripada barang yang sejuk utuh, kat sini juga ada pasta, ada fries. Macam kentang ada lebih daripada 10 jenis kentang lah. So, hangpa boleh pilih. Selain tu, macam daging ada lembu, ada kambing, ada buffalo. Kerbau juga kan? Okey kan? So, macam-macam. Ada chill, ada frozen. So, kalau hangpa nak buat apa, especially makanan western, sini adalah tempat yang paling tepat lah untuk hangpa main. So dia punya lokasi dekat roundabout Padang Mak Sirat. Senang je hangpa nak cari. Hangpa boleh search dalam Waze ke Lucky Frozen. Okay, so Lucky Frozen dia punya operation hour buka setiap hari. Kecuali hari Jumaat, mereka tutup. Dia masa pukul 9 hingga 5 petang. Tapi pukul 1 sampai 2 mereka rehat. Jangan main time tu tau. Okay, so waktu lain bolehlah main. Dia punya beef tengok daripada Australia, Brazil, Argentina, Angus pun ada.